kemarin kita datang dari Jakarta ke pesawat langsung ke Pelabuhan Deal. Kemudian setelah nonton, kita juga nontonnya sangat sangat capek karena memang kita macet. Dari Lombok Barat kita selama dari jam 10 sampai nonton itu ketika Indonesia Raya. Itu seberapa jam itu? Hampir 6 jam saya di jalan karena sangat macetnya. Semua jalan ditutup. Sehingga kita bisa menikmati race untuk start awal detik-detik pas race-nya jalan itu baru bisa. 19.00 tadi malam sejak selesainya perhelatan MotoGP di Mandalika itu arus kendaraan terus berdatangan ke Pelabuhan Lembar, dan kalau dibandingkan dengan hari-hari biasa itu sekitar 200-an, 210, 220. Sekarang ini naik menjadi 1.200 atau 1.300 tadi datanya.